Alhamdulillah, gembira rasanya pagi Jumaat ini sekali lagi berkesempatan untuk bersama dengan Siti Ramizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wali dan juga Hani. Pagi kembali Ramizah. Sihat pagi ini Ramizah? Alhamdulillah, sihat pada pagi ini. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Siti Ramizah, seperti yang kita ni maklum ni, 8 hari bulan Zulhijjah adalah hari ini. Dan 2 hari lagi kita ni akan sama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi sebenarnya ingin kita ni ketahui, kalau bagi Siti Ramizah sendiri, apa sebenarnya perancangan Siti Ramizah lazimnya untuk Hari Raya Aidiladha yang akan kita ni sambut pada hujung minggu ini? Okay, Alhamdulillah. Sebetulnya kalau Hari Raya Aidiladha ini, kalau setiap tahun memang ada membuat masakan istimewa lah pada bagi Hari Raya Aidiladha itu, iaitu 10 Zulhijjah. Dan sebetulnya makanan istimewa itu dimasak terlebih awal menantikan baliknya ibu bapa ataupun keluarga daripada selesai saja solat sunat Aidiladha. Jadi akan makan bersama. Sebetulnya sama juga macam menyambut Hari Raya Aidiladha lah. Hari Raya Aidilfitri, maafkan saya. Alhamdulillah. Kurang lebih lah ya suasana tersebut Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Ya, tepat sekali. Merasa kemeriahannya dan juga mungkin kelazatan makanannya. Kalau tadi Siti Mariam plannya kan masak kambing, kari kambing. Kalau Siti Ramizah sendiri, apa ni sebenarnya plan menunya? Kalau menurut perancangan sebetulnya kan masak nasi biryani kambing juga. Tapi nasi biryani bukan kambing kari. Alhamdulillah. Ya, banyak sebenarnya idea-idea yang telah pun dicerahkan oleh rakan-rakan kita ini untuk aktiviti kita ini di hujung minggu ini nanti, khususnya Hari Raya Aidiladha ini. Suasana ibadah korban kalau macam di daerah Temburung dengan juga daerah-daerah lain, ada yang berbeza ke ataupun ada mungkin tradisi-tradisi mereka tersendiri? Sebetulnya kurang lebih sama, tapi apa yang paling menarik di daerah Temburung, ada juga yang memang berkunjung menziarahi rakan-rakan ataupun keluarga-keluarga macam sama juga macam menyambut Hari Raya Aidilfitri lah tu. Alhamdulillah. Jadi suasana bergotong royong, bermucang-mucang, ya, melapah-lapah daging memang masih dapat dirasakan di daerah Temburung. Betul. Wow, itu yang sangat-sangat dirindui ya. Baik, tanpa membuang masa, kita tidak sabar nih menantikan bahan yang disediakan dari daerah Temburong. Kita persilakan Ramizah bersama dengan penonton kita. Baiklah, terima kasih rakan setegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini, penghulu segala hari, hari yang penuh berkah iaitu hari Jumaat, 8 Julai 2022 Masihi. Jadi apa yang diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga kita sama-sama diberikan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Dan untuk perkongsian bersama keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangan untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi diharapkan agar segala perancangan Auda untuk pagi ini semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Auda, seperti biasa dalam pertemuan kita akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan bersama. Untuk itu, satu info semasa mengenai aktiviti perpustakaan, kelas mengaji Iqra dan Al-Quran, anjuran kumpulan meraih berkah dengan kerjasama perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong akan diadakan pada pagi ini nanti, iaitu pada pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Jadi kepada Auda yang ingin mengikuti lagi aktiviti perpustakaan ini untuk minggu hadapan, Auda bolehlah menghubungi ke talian 818-1409 atau 863-0893. Jadi Alhamdulillah Auda, apa kata selepas ini, kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita Haziq Hafizul. Untuk itu, kita saksikan bersama. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Manakala mengimalahkan masjid pula merupakan perkara yang sangat dituntut dalam agama Islam. Umat Islam juga menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa apabila berada dalam masjid. Tuan Imam, untuk soalan seterusnya mungkin boleh dikongsikanlah sedikit sebanyak mengenai dengan sejarah ataupun latar belakang mengenai dengan masjid kampung Tuni ini.
silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, masjid punya ini terletak kira-kira 5 km daripada Pakan Banglar, daerah Temulong. Jadi masjid ini dibina pada tahun 1981 di atas tapak tanah seluas 1 hektar dan siap pada tahun 1982. Jadi masjid ini dibuka resmi oleh yang dimuliakan Bin Orang Kaya Amar Diraja, Datuk Seri Utama Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, yang kelahiran Jabat 1, itu pada hari Jumaat 18 Muharram 1403 Hijrah bersamaan dengan 5 November 1982. Jadi kapasiti muat masjid ini adalah menampung kira-kira 200 orang jemaah masjid. Pada dahulunya, semasa aktiviti lintas sepadan masih lagi giat dilakukan, Masjid Kampung Puni ini merupakan tempat penyinggahan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah solat sebelum meneruskan lagi perjalanan. Dan mereka itu terdiri daripada penduduk-penduduk dari negara jiran kita, Malaysia. Oleh kerana Tuan Imam sudah lama juga memegang jawatan sebagai pegawai imam, dan sebenarnya memang ada cabaran-cabarannya tertentu, dan mungkin boleh dikongsikan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang memegang jawatan sebagai pegawai masjid. Silakan. Alhamdulillah, sepanjang menjadi pegawai masjid ini, imam ini sudah hampir dalam jangkau usia 22 tahun. Alhamdulillah. Jadi cabaran-cabaran itu memang adalah di antaranya, satu, kita ni dalam kita ni melaksanakan tugas itu dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Maksudnya sana yang paling utama ialah menepati waktu bertugas itu. Jadi kita perlu menepati tugas dan jadual-jadual yang diaturkan oleh pihak jabatan masjid. Artinya kita mengikut tugas, mengikut jadual. Dan kemudian dalam menjalankan tugas itu, tugas sebagai seorang imam atau pegawai masjid ini perlu kepada ada kejujuran, amanah itu. Maksudnya dalam maksudnya satu, dan melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, dalam kita ni yang kita menjalankan tugas, satu tanggung paling utama ialah kita ni hubungan dengan ahlu minallah dan ahlu minannas. Itu yang perlu pada diri kita ni, sikap kita ni. Kemudian yang kita ni cakap kita ni orang Brunei, iaitu sikap pemedulian. Pemedulian itu maksudnya mesra meduli keperluan suka duka masyarakat di sekelilingnya. Artinya kita ni perlu peka barang-barang yang macam ni. Contoh di antaranya seperti fardu kifayah. Apabila berlaku sesuatu kematian dan sebagainya, maksudnya di sana lebih tentu tepat lagi adalah suka duka. Suka duka penduduk kampung jemaah situ perlu kita ni ambil peduli, ambil barat. Dan yang paling mudah lagi sekali yang adalah kita ni perlu ada kerjasama hubungan di antara ahli-ahli kuasa takmir, jemaah masjid dan penduduk kampung itu, untuk sama-sama kita ni untuk mengimarahkan masjid dan seterusnya untuk membuat perkara ataupun untuk menuju pada kebaikan. Artinya perlu ada perbincangan dan permusyawaratan seperti mesyuarat dan sebagainya. Sama-samalah kita ni bersatu padu di dalam mengimarahkan masjid di Negara Bunda Darussalam ini, iaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan ibadah solat 5 waktu secara berjemaah di masjid-masjid, kerana ganjaran pahalanya lebih banyak daripada melakukan ibadah solat secara bersendirian. Di masjid juga akan timbul rasa kesatuan kerana semua masyarakat bertemu dengan keadaan darjat yang sama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang akan derajat satu-satu masyarakat di atas dunia ini selain daripada nilai takwa yang ada pada mereka. Sememangnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling terhormat dan termulia di antara hamba-hambanya adalah mereka yang paling bertakwa di antara manusia yang lain. Alhamdulillah, sudah selesai sudah tinjauan saya di Masjid Kampung Puni ini. Mudah-mudahan habis kita mengetahui sedikit sebanyak sejarah ataupun latar belakang mengenai dengan Masjid Kampung Puni ini. Dan saya kira sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi
di salat yang lain nanti. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.